Tak ada. Jadi ini masalah. Jadi kalau keadaan ni berterusan, bebanan kita makin bertambah. Orang Melayu dan juga yang bukan Melayu hidup terutama di kawasan luar bandar menjadi lebih susah. Kita tak boleh kata bila harga minyak dah naik, harga barang jangan naik. Jangan naik. Tambang bas jangan naik. Pengangkutan kenderaan yang pakai lori dan itu jangan naik. Boleh ke buat begitu? Ha? Tak boleh. Pasal dia kata macam mana nak? Tak naik pasal saya terpaksa bayar lebih. Dulu kalau isi tangki penuh mungkin RM170 saja. Ada yang keluar dalam video tu. Lepas tu dia tunjuk saya, dia masuk tak penuh-penuh sampai dah penuh, naik sampai RM250. Naik kat RM70-80 satu tangki penuh. Itu sekali, kalau sebulan 4 kali isi tangki, 4 kali 8, 300 lebih bertambah. Saya bimbang dengan tindakan ini, banyak syarikat-syarikat terutama yang peniaga kecil dan sebagainya terpaksa tutup perniagaan mereka kerana mereka tak ada modal lagi. Dia kata tak apa, kalau yang dapat subsidi itu nanti saya akan bayar balik. Berapa lama nak bayar balik? Tunggu dah 3-4 bulan. Matilah kita nak tunggu lama-lama. Ini kesan-kesan. Saya fikir kerajaan hari ini dia tak teliti halus. Dia buat keputusan, dia bangun pagi, tak apa, dia mimpi, dia kata naik. Besok dia mimpi lagi, naik. Kita boleh, tak boleh biarkan macam itu. Jadi sebab itulah saya memberi penangan ini supaya kita faham tentang situasi kita. Tapi tak apalah, kita balik pada majlis kita ini. Kita